Pagi teman-teman, hari ini kita mulai on beat lagi setelah beberapa hari nggak on beat ya, 3 hari kan aku nggak on beat. Kita cuci dulu mobilnya biar bersih, biar penumpangnya nyaman, kondisi juga agak mendung tapi ya nggak apa-apa lah, daripada nanti penumpangnya nggak nyaman karena nggak bersih ya penumpang apa mobilnya. Kita cuci dulu karena di sini murah. Cuci mobilku ini Ayla ini cuma 28.000 ya di Blitar. Enggak tahu kalau di kota lain apa. Yuk, kita cuci dulu, habis itu kita caw ke kota buat on pit Grab Maxim dan Indriver hari ini. Baik teman-teman, mobil sudah kita cuci. Sekarang jam 8.55, jam 9. Likasi sudah kita nyalakan semua ya, jam 8.55. Dari driver sama Maxim masih nol ya pendapatannya, masih belum ada order masuk. Maxim juga, Indriver juga sama. Tadi ada yang order kita jam berapa ini? Oh, kemarin jam tanggal 16. Ya, sekarang jam 9, kita tunggu mungkin beberapa menit di sini. Nanti kalau nggak ada ya kita pergi ke tempat lain, ke spot lain yang mungkin lebih gacor hari ini di kota Blitar. Cuaca cerah banget, nggak ada tanda-tanda mendung. Semoga hari ini banyak orderan ya. Hamin 6 lebaran kita nanti mungkin lebih sering di stasiun karena mungkin banyak pemudik datang ya. Semoga hari ini banyak orderan. Jangan lupa buat bismillah. Oke, dapat orderan pertama dari Grab yang dekat terminal. Kita minggirkan dulu kendaraan. Mana ini? Dokter Jalan Cemara, Sangkulon. Ke Kademangan, Rajunangun. Oke. Kita laksanakan pekerjaan kita dari Grab. Untuk yang pertama hari ini jam 9.17. Yuk. Oke, monggo. Sampun? Sampun.
lihat tiket. Biasa salah lihat tiket, biasanya tiket berapa? Kan 10. Katanya setengah 12. Udah, lain lagi kan bisa beda-beda. Debitnya harapan jaya, tapi kan nyampe nya ke Jomblo. Sambil parkir aja mas. Oh, iya. Parkirnya di kanan. Parking gitu. Mama mau ketemuan. Ya? Apa tahu lagi mau? Di Kemawan. Mas, maaf ini? Ada kembalian. Oh, ada. Sekali. Iya. Amit. Terima kasih. Oke. Selesaikan perjalanan. Mayan, 16.000. Pademangan, Kabupaten Blitar, kita ke kota lagi. Oke. Lanjut ke daerah Sanan Wetan. Oke. Orderan kedua akhirnya. Jam 11, Bro. Apotek Kimia Farma. Oke. Laksanakan. Oke, monggo. Kurang sih ya. Pun? Makasih ya, Pak. Iya. Itu apa ya? Iya, makasih, Mbak. Iya. Selesaikan orderan kedua. Dekatnya rumah sakit. Sudah jam hampir jam 12. Grab masih dapat dua orderan. Maxim sama sekali enggak dapat, Indriver juga belum dapat sama sekali. Ya teman-teman, kayaknya pagi ini agak lumayan sepi ya. Apakah nanti kita akan melipir ke stasiun aja ya, karena harusnya ini sudah mulai mudik, teman-teman. Jadi mungkin jam 1 nanti coba Pak melipir ke stasiun, siapa tahu banyak orderan di sana dan pasti banyak teman-teman driver juga di sana. Kita tunggu dulu lah di sini sampai jam berapa ya, jam setengah satu lah. Dekatnya SMA 1 Blitar Kota, lagi di pom bensin buat bangar kecil dapat orderan guys. Johannes, oke.
kita kasih pesan dulu. Oke. Kita jalankan orderan yang ketiga dari Grab. Bismillah. Sudah sempat. Jemput. Oh iya. Selesaikan perjalanan. Dapat in driver kawan-kawan, 30.000 harganya. Perumahan Usman Majapahit. Oke. Malah dapat in driver, bukan Grab-nya. In driver dan Grab kita kerjakan sekarang, lumayan 30.000. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan perjalanan dari in driver taksi bintang 5. Jam berapa ini guys? Jam 2 kurang seperempat. Mendung hari ini jam mau jam 2 mendung. Apakah akan ramai orderannya? Kita lihat saja. Yuk kita lanjut ke kota. Grab masih dapat 3, driver masih dapat 1. Maxim belum dapat sama sekali. Kita coba ke kota lewat Garum. Lewat Garum ini ya. Ini suatu kecamatan di Kabupaten Blitar. Jadi kita lewat Garum. Di sini ada stasiun. Dekat-dekat sini ada stasiun kecil ya. Mungkin ada pemudik, siapa tahu yang mau ke Blitar lewat Garum bisa kita jemput. Jauh. Iya, jam 3 dapat Grab Car. Hemat lagi. Mana ini? Stasiun Nusantara ke stasiun Blitar. Oke. Oke, suasana masuk lupa masuk gigi.
Sudah. Stasiunnya, Mas? Iya, Mas. Lobi apa di sini, Mas? Di luar aja. Luar aja ya. Sini ya. Mas, kembali. Enggak usah. Oh, terima kasih. Ya, makasih, Mas. Iya. Oke, barusan menurunkan penumpang ke stasiun Blitar. Sekarang di stasiun lagi, teman-teman. Posisi mendung weteng. Oke, posisi hujan dapat Blitar hemat lagi. Itu timur, wow, pasar lagi. Woi, cedai. Mantap. Oke. Okay. Eksekusi, guys. Monggo, Mas. Bisa, Om. Oke, terus ke Cox Theater ya, Om? Ini itu sebenar, Om. Hah? Itu sebenar, Om. Apanya? Itu ya. Mana? Itu sebenar, Om. Di aplikasi. Aku ini diri. Itu mau gini? Hah? Itu mau gini? Bener, Om. Bener ya? Iya. Tak ngerti begini. Saya tahu tapi. Oh ngerti ya, wes. Kelas-kelasnya tahu. Oh iya bener, bener. Bener ya. Masih orang sini? Mm-hmm. Mana? Kan di Goro. Bukan orang sini berarti. Loh, ini kan Blitar. Ini kan kabupaten sampean. Iya. Tapi Blitar kota kecil. Iya, maksudnya apa ngeprank ya, Mas?
alhamdulillah ramai ya mas ya. Kamu kok ngerti? Hah? Kamu kok ngerti? Saya grab kok. Coba apa? Mobil? Motor. Oke motor. Enggak. Kamu asli sini tak? Saya aslinya Malang. Oh, Malang nanti? Jenis di sini. Malang mana? Singosari. Aduh. Kalau SMK Singosari kan? Nanti SMK Singosari kiri jalan. Yang pinggir jalan besar apa? Oh, waduh. SMK Siji mas? Ini masih ke timur. Ada pasar? Ah, pasar ke timur dikit, nanti ada gang masuk. Jalan pasar ke timur dikit. Anak perempatan pasar pertama. Arah Abdurrahman Saleh. Wah, itu masih ke timur. Oh, ke timur. Iya. Tapi tahu sing flyover buat sejak itu nyebrang itu di atas yeah. Itu masih ke timur dikit. Oh. Lihat belok dari arah Blitar belok kiri. Jalan Sido Agung. Oh, dekatnya Candi Kedides. Cuma dinas di sini. Di sini nanti, Mas. Saya Banser. Hah? Banser. Banser. Segena. Iya, Mas. Banser. Banser itu, Mas. Banser. Apa itu? Banser itu pengaman kiai. Oh. Yen soalnya tinggal sabu deh Purwosari. Wow Purwosari Pasuruan. Di no PP lah itu yang disampaikan di Purwosari. Mesti lah kayak. Makanya apa? Purwosari di soalnya aku pas tinggal Purwosari aku jam itu seberapa? Sini nikah dapat uang sini? Enggak asli aku ini cuma aku kerja aku biar nengono terus 2 tahun PP gak kuat resign. Kerja sebagai apa? IT. IT? Iya. Berarti hacker bisa ya? Hack itu ya iso mas, cuma kan ya kan ya gak boleh. IT buat apa? Hah? Bidang apa sama? Programmer. Oh game. Programmer game ya bisa, programmer buat aplikasi ya. Bagaimana kalau kita kerja sama? Ya sama mas. Sama ini kaya yang humoris kan dong kaya. Kerja sama apa? Kerja sama, nanti ngasihkan uang yang banyak. Ini ceramah atau? Apa? Anak ikut acara dari sini. Maksudnya gimana? Cuman jenis di sini. Iya, cuma ditempatkan di sini. Digaji mas, ini mas? Hah? Digaji? Gaji lah, 5 juta. Oh iya? Iya. So, apa sih gaji? Kurang no. Oh, Banser itu anu tau? Loh, kok? Pengen tak? Enggak. 5 juta, itu belum tunjangannya. Kalau sing gawe klambi abang ijo itu kan ijo. Kalau full 1 bulan tembus 7 juta 100 berapa. Hebat nih. Kuliah ning sing ngundungi kiai. Masukan rela mati. Wah, ngeri ngono. Sopo mas ateng-ateng kiai ngawur sampe. Hah? Duh, teroris iku. Teroris gak mungkin ngebom kiai. Lho. Paling ngebom wong Kristen Katolik. Salah sampean iki. Piye sing bener? Sume bodo tenan ya. Bodo tenan aja iki. Ya iya. Kok bodo cerita. Sama nang malam tapi ngerti bodo. Tapi iya. Ya iya lek wong ngono. Tapi adaptasi ya, Mas. Ini ke utara, perempatan lampu merah, ke utara dikit, terus belok kiri, lurus baik. Duh, lagi titik? Oh iya, bener. Start mas, start setting. Sip. Udah nih. Udah. Mari ke Malang berarti, Mas Timo? Enggak, semua kias di sini. Kias. Ada itu loh tadi apa namanya apel gabungan di Pemkab. Kita buka toko nu mas. Oh Pol PP kan tadi ya apa upacarain di situ apel.
Pemkot. Pemkot. Oh. Selatan itu loh. Penalun. Assalamualaikum dan mohon izin. Jenengan tembu dina. Duh, dereng anu to. Undur. Oh. Niki badhe niki nembe duki Blitar badhe teng Tanggung. Kula nggih, mboten napa kula tenggo teng Tanggung nggih. Jenengan kabari. Oke, okay, siap dan kalau tenggok ya, siap dan oke, assalamualaikum, siap, oke. Ini ngiri? Ya, ngiri. Masa mas? Masa? Alhamdulillah. Tapi ya, kan bisa ngomong disitu. Hah? Enggak ngomong diri mas. Mana puasa? Ya puasa. Nitro ya? Maksudnya kayak gini? Ah, ini gak? Belentin! Ini jajal awak ya mas ini? Badang. Oh gak mas, ini lo. Oh anak buah aku ya. Oh, soalnya dia orang ngerti. Terus, berapa mas? 16. Cuman susu 40 juta ya mas? Oh iya. 66 1 2 ya. Kan kasih ya Mas. Oke, okay, tadi di jalan. Iya. Jangan lupa guyu Mas. Sama humoris banget teman. Nanti kontakan Mas. Oke. Okay. Kerja sama nanti. Siap. Ya, turunkan penumpang yang ekstra humoris. Nah, turun ke rumah. Posisi hujan, yuk kita lanjut ke kota lagi. Dapat lagi guys. Friska, rumah lelah. Ke lobi stasiun, stasiun lagi, oke. Laksanakan. Oke, selesaikan perjalanan ke-6 dari Grab. Masuk ke stasiun kota. Stasiun kota, teman-teman. Suasana masih hujan. Yuk, lanjut. Semoga dapat orderan lagi. Oke, jam 4 teman-teman. Sekarang posisi saya di depan Stiken, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Negara, dan dekatnya stasiun. Ini stasiun guys. Bab, tapi jam 4 waktunya kita kembali ke rumah, ke sini, ke rumah ya. Kita on beat di sana saja, karena sudah waktunya kita untuk pulang jam 4 sore. Siapa tahu pada saat di perjalanan kita dapat orderan lagi. Posisi sudah terang. Memang mau hari raya guys. Ada penukaran uang baru. Yuk kita balik ke rumah. On beat di sana sampai jam berapa ya? 10 malam. Nanti ya baru kita hitung hasil pendapatan kita hari ini. Maksim belum ada orderan sama sekali. Yuk kita pulang ke rumah. Oke, di rumah dapat orderan.
Angle ke mana nih? Jabung. Lanjut. Harganya 41.000. Bersihnya berapa tuh? 29.000. Oke, 30.000. Lanjut. Satu kembaliannya mbak, amit 9.000 ya. Aku muter sampai ke pelosok desa, teman-teman. Selesaikan perjalanan. Masuk gang-gang kecil. Yuk kita pulang ke Kanikor. Jam 7:30. Ada orderan dari Karangsono Kanigoro ke praktek umum dokter Wasinga. Jalan Kenari, wah harganya lumayan 25.600. Yuk kita eksekusi orderan dari ke-8 dari Grab. Posisi di rumah ya. Laksanakan. Oke, monggo, Mbak. Misi, Mas. Monggo. Sampun. Gak apa-apa, tak atur nih, Mbak. Sana adik ini. Deket, Mas. Oh, cedek ya, Mas. Ya, gak apa-apa. Makasih ya, Mas. Iya.
Jam 20.14 penumpang yang tadi order lagi untuk kembali ke rumah. Kayaknya enggak jadi periksa. Yuk kita antar pulang ke Karangsono Kanigoro Kabupaten Blitar. Masih malam nih. Masih malam, memang masih malam jam 8. Yuk. Oke, sudah jam 11 malam. Saatnya hitung pendapatan hari ini, teman-teman. Total pendapatan 168.000 dari 9 orderan yang terselesaikan. Paling banyak short tip ya. 12, 15, 12, 12, 12. Ini agak lumayan, 30.000, 25.000, 24.000. So, hari ini dapat 9 orderan. Jadi total 160.800, tetapi tadi ada offline-an sebesar 10.000 karena yang terakhir ini minta offline. Nambah jarak ke daerah kota karena mau beli sate kambing. Jadi dari Grab kita dapat, kita buka dulu kalkulator. Dari Grab kita dapat 170.800. Oke. 170.800 ya. Jadi tambah 10.000 tadi offline-annya. Kemudian dari Maxim tidak ada sama sekali. Karena akhir-akhir ini dari Maxim tidak ada, orderannya cuma dikit. Itu pun cuma short trip ya, 10.000-an, 10.200. Kemudian dari Indriver tadi cuma dapat satu orderan saja, 30.000. Jadi total penghasilan hari ini ditambah 30.000. Pendapatan hari ini adalah 200.800 rupiah. Oke, sampai jam 22.58 menit, berarti jam 11 malam. Saatnya kita matikan aplikasi untuk istirahat karena sudah ada pengingatnya ya dari aplikasi Grab. Kemudian dari Indriver kita offline kan. Dari Maxim kita sudah offline kan juga. So, hari ini kita istirahat di jam 11 malam.